Ikebana Lucy. Hari ini saya akan merangkai Jiuka Ikebana Ikenobo, temanya Imlek. Vas yang saya pakai ini, yang saya ada videonya cara membuatnya itu, ini vas dari kertas karton ya. Kertas karton yang kita bungkus dengan kertas warna, lalu ditempel dengan amplop angpau ya. Lalu di dalamnya nanti saya akan kasih ini wadah bekas packaging bawang goreng ya. Nah, isi batu lalu isi oasis di sini. Nanti akan kita taruh di sini. Ini sepasang anak laki-laki dengan anak perempuan di sini. Lucu kan? Ya. Cara membuatnya ada di video saya nanti ya. Nah, bahan yang saya pakai di sini karena untuk Imlek, saya ada pusi willow. Pusi willow yang udah saya gantung-gantungin ini dengan hiasan-hiasan khas Imleknya ya. Nah, kita akan mulai pasang. Kita taruh di sini. Oke. Jadi ini pusi willow-nya saya akan pasang di dua-dua tempat. Di bagian yang satunya yang anak perempuan. Nah, ini saya akan kasih gantungan di sini. Supaya cerah, apa namanya, meriah ya, karena kalau Imlek itu orang sukanya meriah. Kita taruh di sini. Iya. Yeah. Oke. Okay. Jadi sepasang pusi willow sudah ditajep. Lalu saya akan pakai bunga krisan, bunga gompi ini di dua-dua tempat. Yang satu saya akan pakai bunganya dua. Seperti biasa bunganya itu tersenyum dengan kita ya. Kita pakai yang pendek di belah dalam. Tersenyum dengan kita. Lalu yang lebih panjang ya di depannya. Iya, seperti ini. Daunnya kita boleh buang sedikit. Lalu di vas yang satunya, saya hanya pakai satu krisannya. Kita taruh di sini. Iya. Oke. Lalu saya ada bromelia. Bromelianya cantik sekali, merah. Karena kalau Imlek itu, orang suka yang merah, ya, cerah. Jadi kita menyongsong tahun baru dengan harapan lebih cerah. Gitu maksudnya ya. Nah, kita kasih di sini. Iya. Yeah. Lalu di vas yang satunya, saya juga akan kasih bromelia juga. Iya, yeah. Ya. Yeah. Lalu saya akan kasih aksennya sekaligus asirainya di sini. Statis warnanya cerah sekali ya. Benar-benar melambangkan Imlek. Jadi kalau Imlek itu memang kita senangnya sesuatu yang cerah. Dengan harapan-harapan baru tentunya ya. Tentu yang tahun depan itu akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi statisnya di sini warnanya sangat cerah sekali. Lalu saya juga ada rose kuning. Saya akan pasang di sini rose kuning. Di dua-dua tempat saya akan kasih rose kuning. Rose kuningnya nyumpet-nyumpet aja di belakang. Ya, lalu saya kasih lagi sedikit di sini statisnya. Jadi rangkaiannya sangat sederhana sekali, sangat gampang. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin merayakan Imlek tapi nggak punya vasnya,
Gak usah takut, kita bisa bikin sendiri. Yang sangat mudah, sangat simple, sangat sederhana, dan sangat gampang. Nah, sudah selesai rangkaian saya. Untuk memeriahkan rangkaian ini, saya akan kasih ornamen yang suka dipakai orang kalau Imlek, yaitu ini uang, ya. Nah, kita taruh di sini dengan harapan nanti tahun depan uang kita tambah banyak, ya. Oke, rangkaiannya sudah selesai. Rangkaian Imlek memakai wadah dari karton yang kita buat sendiri dari kertas ampau anak laki-laki dan anak kuat perempuan. Ya, jika suka dengan rangkaian saya, bisa di-share, like, dan di-subscribe. Terima kasih.